sehat. Tetap gunakan masker, jaga jarak, hindari berkerumun, cuci tangan, hindari mobilitas, atau apabila tidak perlu, jangan keluar rumah. Sekali lagi, silakan ambil wudhu, posisi yang sudah aman, dan disediakan beberapa tempat wudhu, dan tidak bergerombol. Terima kasih. Kami dari Forum Pengurus Gereja Jakarta Utara melakukan kegiatan pelaksanaan tugas dalam rangka Jakarta Bermasker, dan kami melakukan himbauan kepada jemaah yang akan melakukan sholat Jumat agar memenuhi protokol kesehatan, diantaranya harus selalu menggunakan masker di tengah dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian tidak berkerumun dan juga mengurangi aktivitasnya, mobilitas-aktivitas sehari-hari, mencegah menjalannya COVID-19. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan jemaah Masjid Islami Center Jakarta Utara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Bahwa tetap mematuhi protokol kesehatan pada saat melaksanakan sholat Jumat. Antara lain, satu, tetap gunakan masker. Kedua, cuci tangan. Ketiga, jaga jarak. Keempat, hindari berkerumun. Kelima, membatasi mobilitas atau apabila tidak perlu sekali, jangan keluar rumah. Sekali lagi, kami dari Polwan Polres Metro Jakarta Utara menghimbau kepada seluruh jemaah masjid Islamic Center Koja Jakarta Utara bahwa pada saat melaksanakan sholat Jumat tetap gunakan protokol kesehatan, antara lain tetap gunakan masker, menjaga jarak, kemudian hindari berkerumun.